Hello guys, bersama-sama lagi dalam A Red Noper Channel perkembangan terkini sahabat-sahabat semua ya berkaitan dengan influencer suami isteri dan juga seorang individu yang dikatakan adalah menantu kepada bekas menteri agama daripada parti PAS sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda dan telah pun disahkan oleh pihak SPRM bahwa tempo reman akan ditambah selama 3 hari lagi. Ah itu dia. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda dan perkara yang kedua adalah cegubat terus menerus menghasut rakyat untuk membenci perdana menteri kita. Sepertimana pendedahan pergaduhan di antara sitro pembangkang Ya antara cekubat dan seorang individu yang digelar sebagai YB Viral ini Sebenarnya tujuan mereka melakukan semua ini hanyalah demi wang ringgit Dan mahu untuk menjatuhkan perdana menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim kerana apa? Kerana mereka belum menerima kenyataan Bahawa mereka hari ini bukanlah kerajaan tetapi pembangkang yang membangkangkan diri Jadi tanpa membuang masa sahabat semua Saya ingin membuahkan Anda untuk perkara yang pertama ini Berkaitan dengan kes Selewing Derma Reman pasangan pempengaruh disambung 3 hari lagi Ah, uh, jadi ini sebenarnya telah pun disahkan oleh pihak SPRM sendiri Tapi izinkan saya untuk membaca kenyataan berita ini Untuk tetapan kita semua Tempor terhadap pasangan suami istri pempengaruh yang disakit terbabit dalam penyelewengan dana derma awam disambung tiga hari lagi selepas reman mereka tamat hari ini, menurut sumber dua lagi individu yang juga pengendali sebuah platform kutipan derma dan juga dikatakan mastermind uh, yang direman empat hari berkat kes ter, uh, terbabit di, uh, turut disambung reman bagi tempo yang sama. Jadi sumber memaklumkan. Perintah sambung reman hingga selasa ini dikeluarkan oleh Majestrit Siti Zahira Zaidon selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM di Mahkamah Majestrit Putrajaya hari ini. Sementara itu pengarah kanan bahagian siasatan ISPRM Datu Sri Hisamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan reman itu disambung dan kes itu disiasat di bawah, uh, di bawah akta ataupun Seksyen 23 Akta ISPRM 2009. Rabu lepas, SPRM menahan tiga lelaki dan seorang wanita berusia antara 20 ke 30-an kerana disake terlibat dalam penyelewengan dana derma awam. Kesemua ditahan antara 6.30 petang hingga 11 malam ketika hadir memberikan keterangan di ibu pejabat SPRM. Susulan penahanan itu, mereka dibawa ke Mahkamah Majestri Putraya Kamis lepas dan perintah reman selama empat hari Hingga hari ini dikeluarkan Majestri Irza Zulaika Rohanuddin Jadi menurut uh, sumber ISPRM Pasangan suami istri itu dipercayai Melakukan perbuatan itu sejak tahun 2020 Dengan menyeleweng kutipan derma yang tidak disalurkan dengan cara yang betul Dianggarkan kutipan derma terbabit mencecah Kira-kira RM3 juta namun sesetan masih di peringkat awal Dan pada masa yang sama dua lagi individu turut ditahan karena disyaki terlibat dalam kes yang sama uh, Jadi bukan saja dua uh, seorang pa, uh, pasangan suami isteri influencer ini Tetapi dikatakan seorang ya individu yang uh, dikenali sebagai menantu kepada bekas menteri agama daripada Patipas juga Turut ya uh, tahanan reman mereka disambung selama tiga hari lagi sahabat-sahabat semua. Uh, bermula ini sejak tahun 2020, eh ketika kerajaan pas dan bersatu menjadi kerajaan di, uh, dikenali sebagai Perikatan Nasional. Jadi dari sana sahabat semua kita beli nampak segala ya satu demi satu ya uh, perilaku uh, pendedahan pembongkaran. ya salah guna kuasa rasuah ya anak-anak ini sorok minyak masak ya yang ini anak menteri besar ini pula menipu invoice dan sebagainya menantu ini pula melarikan diri ya melarikan diri kerana takut di 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 apa ini, di didakwa dan sebagainya menantu itu itu ini apa sudah berlaku sahabat-sahabat semua ini sudah satu yang amat jarang atau jarang-jarang berlaku ya dalam masa tempo beberapa bulan saja mereka menjadi kerajaan berbagai skandal timbul dibongkarkan begitu saja ya yang lebih mengejutkan seperti bekas ketua penerangan bersatu sekarang berdepan ya dengan kes Janawi Bawa Ya menantu, uh, at, uh, menantu juga kepada Muhyiddin Yassin juga turut terkait dalam pro, uh, uh, skandal jana wibawa ini. Begitu juga dengan Presiden Partai Bersatu juga terkait dan juga uh, sedang dalam pendakwaan juga meng, uh, mengaitkan ya di dalam skandal jana wibawa ini. Sedangkan hakikatnya apabila mereka mengumumkan proyek jana wibawa ini diberikan adalah uh, tujuannya untuk membantu. kontraktor kontraktor Bibi Putra. Tetapi daripada pendedahan yang kita nampak sahabat semua, siapa yang mendapat ya uh, projek ini? Ya, mungkin ada sebahagiannya Bibi Putra tetapi ada juga ya uh, kaum uh, ataupun apa ni kontraktor ya daripada yang berbangsa Cina juga mendapat. Sedangkan mereka cakap ini untuk membantu kontraktor Bibi Putra. Uh, jadi dari sana sahabat semua, kita dapat melihat bahawa ini mungkin cara mereka untuk menyapu bersih walaupun mereka mengatakan mereka bersih, tidak rasuah dan sebagainya tetapi hari ini sahabat semua, eh Parti Perikatan Nasional bersatu dan PAS ini digelar sebagai parti sapu bersih. <laughs> Itu dia. Jadi perkara kedua sebelum kita semakin panas geram dengan perkembangan ini Ya sekali lagi sahabat semua isu Cikgu Bat Cikgu Bat ini kalau anda tahu dia sedang menghadapi perbicaraan Perbicaraan menghasut sehingga Ya sehingga dikatakan mencemarkan nama baik yang di Pertuan Agung ha, Hari ini sekali lagi beliau sekali lagi Ya beliau beliau sudah tua mungkin ya uh, Cikgu BAD ini Cikgu Bat ini sekali lagi membuat gesaan mengajak orang ramai Kau tanya cabut roh reformasi dari Anwar di Permatang Pau. Tidak habis-habis mereka mau menghasut rakyat. Tidak habis-habis mereka sahabat semua untuk membina persepsi kononnya kerajaan ini gagal. Kononnya Anwar gagal. Sahabat semua ini penipuan besar. Dunia luar mengiktiraf negara kita. Perkembangan ekonomi kita yang menunjukkan positifnya ya bagaimana kerajaan hari ini mengambil tindakan yang tidak populis ya dengan menyasarkan subsidi diesel ya karena ketirisan yang begitu banyak ya tetapi mereka hari ini sahabat semua karena mereka tidak punya idea tidak punya modal untuk 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 dipolitikan akhirnya mereka tidak habis-habis menyerang perdana menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim jelas tujuan mereka satu untuk uang ringgit sahabat semua. Jelas tujuan mereka untuk menjatuhkan Perdana Menteri kita. Itu tujuan mereka. Ya, apa yang mereka katakan konon ekonomi gagal, konon negara kita mundur, ekonomi tidak boleh dipulihkan. Itu semua penipuan yang sudah dijawab oleh pakar-pakar ekonomi daripada negara luar. Kalau mereka yang berkata, memang kita tak boleh percaya. Sebab apa? Mereka ini terkenal ya dengan penipuan terkenal ya dengan memainkan sentimen bangsa dan agama, membina persepsi kononnya gagal tapi sebenarnya sahabat semua tujuan mereka melakukan semua ini karena mereka cuba menutupi segala kegagalan semasa mereka menjadi kerajaan. Apa pandangan Anda sahabat semua? Sekiranya Anda setuju ataupun tidak ya mungkin Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Mungkin juga walau walauntid yang sedang kepanasan ini anda boleh berikan juga komen kita alu-alukan. <laughs> Jadi terima kasih sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, pribasa mengatakan, apapun pun cangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tebuk dada tanya selera. Ya, Cegubat kata, seratus ribu orang akan hadir pada... Uh, apa ini ya demo yang akan mereka buat pada 31 hari bulan Ogos ini. Kita tunggu dan lihat. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan tak apa pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada tanya selera. Sekian jadi pada Alright Nepa -Nope Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.